Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal ada orang yang mau bikin kasino tapi nggak tahu gunain HL. Oke, jadi di sini aku bakal bikin tutorialnya ya, teman-teman ya. Ya sebenarnya ini orang random banget. Jadi ada salah satu subscriber aku nanyain aku soal bang gimana cara ngelock bikin world kasinonya gitu. Ya udah, okelah. Ya. Di sini aku udah ada HL-nya, jadi kita taruh aja dulu HL di sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Caranya itu adalah kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Aduh. Kalian bisa lihat, teman-teman, di sini ada garis warna nih ya, warna biru, warna hijau ya lebih tepatnya, teman-teman nih. Ini kalau misalnya kalian di luar ya berarti bukan daerah kalian gitu. Kalau sudah di dalam ini ya itu baru daerah kalian. Dan gimana cara bikin ROM kasino? Ya kalian tinggal taruh aja blok-bloknya gitu. Misalnya kayak gini. Ini ya, teman-teman ya. Nih. Kalau dia mau full access, nah kalau mau full access itu kayak gini, teman-teman. Mau full access. Full access itu ya biar kalau misalnya ada orang masuk kita langsung dia ngepulnya ke sini. Nah, gini teman-teman. Kalau udah gini, ya kalian tinggal klik ini terus refresh. Nah, kalau udah gini teman-teman ya, ya kalian bisa tinggal buka aja gitu mau yang kayak gimana. Nih. Nah. Jadi tinggal kalian dekorasi aja mau yang kayak gimana tuh. Jadi di sini ya daerah dia berarti kalau misalnya ada orang yang main gitu. Nah, ada orang yang main, misalnya ini orang nih mainnya gitu ya, main. Nah, kalian tinggal klik pull misalnya hahaha gitu kan. Nah, nanti kalian ada orang gitu di sini. Nah, ini bisa akses ke orangnya gitu. Tapi kalian harus full block ya, teman-temannya, kalau kalian misalnya mau kasih akses ke dia gitu. Jangan kalian kasihnya kayak gini nih. Ini aku kasih contoh sedikit ya, teman-temannya. Banyak dari teman-teman tuh ada juga yang gak ngerti ya, sudah aku ajarin gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada orang tuh bikinnya kayak gini, teman-teman. Nah, orang tuh ada yang gak mau ribet ya. Dia bikinnya kayak gini. Terus gini. Bentar. Nah, dia tuh gak mau ribet gitu kan. Dia gini aja, terus dikasih akses. Nih. Nah, ada orang yang kayak gini, teman-teman. Atau yang kayak gini. Nih, ini anggap aja wheelsnya ya, wheelsnya nih, anggap aja wheelsnya gitu. Nah, ada orang yang kayak gini. Jadi, kalau kalian kasih akses ke orang itu, dia nggak bisa ngepull. Dia nggak bisa ngepull karena daerah ini ya daerah owner, sudah daerah owner gitu. Tapi kecuali dia ngepullnya di sini. Kalau dia ngepullnya di sini, ya baru bisa ngepull ke si musuhnya gitu. Tapi kalau misalnya, ya pokoknya itulah teman-teman ya. Kalian nggak bisa ngepull kalau misalnya kayak gini. Kalau kalian mau bikin ROM kasino ya kalian harus full back. Nah, harus full kayak gini. Baru kalian pasang. Nah, baru kayak gini. Tuh. Dan ini orang bisa akses. Semuanya bisa diakses. Nih. Jadi tinggal ya tinggal main aja gitu mau main yang kayak gimana. Udah. Simple sih sebenarnya. Tutorial ini bermanfaat untuk orang yang mau bikin kasino lah ya. Berguna. Nah, beginilah. Udah, kalau udah jadi kayak gini, udah. Kalau misalnya kalian mau, aduh, aku males taruh WL-nya di sini. Oke, tinggal pindahin aja. Nih, kalian mau taruh di sini deh, taruh. Nih, udah, tinggal pindahin aja. Nih, udah jadi. Udah, selesai. Sudah jadi ROM 1 gitu. Kalau mau bikin ROM 2, oke, ROM 2. Kalian ya tinggal tambahin aja gini. Nah, gini gitu kan. Nih. Mau bikin ROM 2 kan? Mau bikin ROM 2 ya berarti harus full background lagi gitu. Harus full. Nih, ROM 2-nya nih. Nih. Kalian tinggal refresh. Dah, sudah jadi. Kalian jangan kayak gini, teman-teman ya, jangan kayak gini. Kalian harus full. Full, harus full block. Full background. Kalau udah jadi ROM-nya, jangan kalian kayak gini, teman-teman. Nanti orang nggak mau beli. Nah, nih. Nah, udah. Tinggal kalian kasih akses aja ke orang itu. Udah. Nah, gitu. Simple kan? Sesimpel itu, bro.
mau bikin World Casino tuh sih simple ini, nggak ribet-ribet amat. Tinggal kalian aja mau yang kayak gimana gitu. Tuh, simple, simple dan nggak perlu kayak gimana gitu sama. Udah, easy kan? Easy, nggak ada masalah gitu. Udah gitu doang. Kalau kalian mau pindahin WL-nya ya, HL-nya ya pastiin full background teman-temannya biar kalian bisa pindahin gitu. Udah, itu doang sih tutorial pada hari ini. Dan thank you buat kalian yang udah komen aku. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. Oke, okay? See you the next time kita di video berikutnya. Bye-bye.